Halo Mas Bos, masih di channel Mas Tani Traktor Klaten, membahas seputar alat tani dan pertanian modern. Bagaimana kabarnya Mas Bos semuanya? Kami doakan sehat selalu. Oke Mas Bos, dalam video ini ada perontok padi ya. Ini kondisi baru datang ya Mas Bos. Kondisi masih kotor, penuh karat Mas Bos. Jadi sebelum kita otak-atik, kita rombak, kita percantik, kita mandikan dulu Mas Bos. Simak terus videonya, karena ini perontok padi bagus ya Mas Bos, masih bahan Mas Bos. Salam Mas Tani. Oke Mas Bos, dari luar sudah nampak bagus ya. Besi utuh, tebal semua ya Mas Bos. Bodes, kita intip di dalamnya Mas Bos. Lihat gigi-giginya Mas Bos dan ram-ram atas bawah Mas Bos. Masih jos ya, terawat ya dari pak taninya ya. Kita dapat masih jos ini Mas Bos. Besi masih lurus-lurus. Mantap Mas Bos. Ya Mas Bos, sasis panjang ya, kotak, utuh ya Mas Bos. Satu lagi, speknya yang bagus Mas Bos. Remnya sudah kampak tromol Mas Bos. Jadi lebih pakem ya Mas Bos dan dipandang enak. Ya, kanan kiri tromol ya Mas Bos ya, sudah pakai kampas. Ya oke Mas Bos, ini perontok padinya yang pertama ya. Kita dapatnya dua Mas Bos. Ya ini yang pertama. Dan satu lagi, yang kedua Mas Bos. Belum kita apa-apakan, baru kita bersihkan dulu Mas Bos. Silakan yang minat bisa langsung hubungi nomor WA atau follow Instagram di Mas Tani Traktor Klaten. Kami tunggu Mas Bos. Salam Mas Tani. Iya Mas Bos, kondisi yang kedua ini masih banyak harus diperbaiki ya Mas Bos ya. Berbeda dari yang satu tadi,
hanya sedikit perbaikan, tapi ini lumayan mas bos, karena banyak yang kropos. Jadi kita bersihkan dulu, baru kita las-las ganti-ganti mas bos. Simak terus videonya dan tonton juga video lainnya di Mas Tani Traktor KTR. Kita bahas semua alat tani dan pertanian modern mas bos. Siapa? Burun tuku. Ma, sabunnya di. Ya mas bos, speknya sama ya. Ini juga kampas tromol mas bos, sudah pakem ya. Walaupun rodanya sudah gundul, tapi dengan kampas tromol masih awet mas bos. Ya sasis mas besar ya. Banyak sedikit tambalannya, tidak masalah, biar kokoh mas bos. Iya begitu ya mas bos ya, perontok padi yang baru datang 2 unit dengan kondisi yang bermacam-macam, tapi sudah panjang ya mas bos, sekitar 150-an bomnya. Baik begitu saja, salam Mas Tani, salam pertanian modern.